utopis tapi juga realistis. Saya siap di Pinang, tapi saya juga siap jika pimpinan memberikan keputusan yang belum sesuai dengan harapan. Yang penting kita utamakan kepentingan bangsa dan negara, itu yang harus menjadi pegangan kita. Jangan kita hanya mengejar kekuasaan, jabatan, pencalonan, tapi lupa dengan tugas kita untuk mempersatukan Indonesia, mempercepat pembangunan, agenda-agenda ekonomi, agenda-agenda yang sudah lama ditunggu oleh masyarakat.